Hai semua, selamat tengah hari saya ucapkan kepada sifu-sifu, otai-otai yang saya hormati selalu. Tidak lupa juga kepada penonton-penonton yang sudi menonton video saya ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua. Jadi, jangan lupa like, komen, subscribe di channel King Layan Teripas. Nah, ini hari saya tidak pergi memundul atau pergi memikat serindit. Cuma saya mau kasih lepas itu serindit yang saya karantin itu hari. Yang saya dapat-dapat tuh. Habis saya punya misi mencari rintik. Saya dapat patuk hitam. Jadi sekarang saya mau kasih lepas dia lah. Kan? Oke ya. Kita tengok. Nah inilah ini. Yang saya dapat-dapat yang saya karantin. Sekarang saya mau kasih lepas dia. Pasal patuk hitam yang saya dapat. Bukan itu rintik. Kita kasih lepas dulu dia. Dia sudah saya karantin dalam 3 minggu atau 4 minggu sudah. Dia sudah boleh terbang. Jadi kita kasih lepas. Ya. Ini. Oke, dia terbang sudah. Ini tidak dapat terbang, kita karantin dulu, kita piara dulu sampai dia boleh terbang. Nah, dia belum dapat terbang, mungkin dia masih belum berapa sehat. Jadi kasih sehat dia betul-betul, baru kita kasih lepas balik lah. Sama ini Mira Dada ini saya dapat anak saya dapat baru 3 minggu. Dia tidak pandai makan ini Nestum yang sudah sama ini Ruti Mary sudah yang sudah kena Belinda. Dia tidak pandai makan jadi dia mau makan sawit saja. Jadi saya pikir bagus kasih bebas dia lah kan kasih lepas dia. Jadi saya pikir terlampau banyak sudah. Nah, kita kasih tengok ya, dia keluar atau tidak. Harap-harap dia boleh terbang lah kan. Ah, berarti dia sudah dapat terbang. Jadi sampai sini saja video kita kali ini. Nanti kita jumpa lagi ya. Pasal kelepas saya silapas, saya punya misi mencari rintik yang dua punya leher tuh ada 4-5 lembar lah dia punya merah di leher. Jadi kalau saya dapat itu Mira Dada atau itu patuk hitam atau patuk putih, saya kurantin dalam 3 minggu memang saya lepas balik. Pasal itu bukan kita punya misi kan. Oke lah, kita jumpa di lain rancangan. Kepada sifu-sifu Toyota yang saya hormati selalu, tidak lupa juga kepada penonton-penonton yang sudi menonton video saya ini, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua. Jangan lupa like, komen, subscribe channel King Layan Teripas. Semoga sukses selalu, bahagia selamanya. Salam satu hobi tempinai. Kita jumpa lagi.